Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview sikat gigi Curaprox C5460 edisi apa ya, Dek? Edisi Sakura. Jadi ini special edition C5460. Jadi ini kita bisa lihat ya di ujungnya ini di sikatnya itu dia ada berwarna-warni ya. Berwarna-warni melambangkan pohon sakura. Oke. Okay. Dan harganya ini lebih mahal daripada harga sikat gigi biasa ya, yang umum. Ini dia lebih mahal, dia 2 piece. Harganya sekitar 250.000 sampai 300.000. Oke, okay, ini edisi Sakura. Ini C5460 artinya ini ada 5460 filamen. Ya. Filamen ini terbuat dari polyester dengan ketebalan 0,1 mili, ya. Jadi dengan ini batangnya sendiri itu dia heksagonal berbentuk segi 8. Jadi sangat membuat kita sangat nyaman dalam memegang sikat gigi ini dan pada saat kita menyikat gigi ya. Bagi Anda yang kalau Anda sikat gigi sering berdarah giginya pada saat Anda sikat gigi, saatnya Anda mengganti dan menggunakan sikat gigi dari Curaprox ya, karena bahannya sangat lembut dan sangat padat ya. Bayangkan aja ini satu sikat gigi ini dia ada 5460 filamen ya. 5400 filamen dengan ketebalan 0,1 mili ya. Jadi dia ini dapat membersihkan gigi kita lebih maksimal dan tidak menyakitkan, dan terutama bagi Anda yang mempunyai gusi-gusi yang sensitif ya. Jadi ini sangat bagus dari Curaprox ini ya. Jadi dia special edition juga, dia juga special color, ekstra padat ya. Jadi dia berbentuknya dari oktagonal. Oke. Seginya segi 8. Jadi ini dia sikat giginya Curaprox. Ya, ini edisi khusus ya. Biasanya dia hanya satu warna karena Curaprox ini dia edisinya sakura. Jadi dia di sikatnya aja ini ada bervariasi dia punya itu ya, berwarna-warnanya ya. Ini ada 5460 ultra soft. Jadi bagi Anda periodontitis dan yang gampang berdarah pada saat sikat gigi, saatnya Anda menggunakan sikat gigi ini ya. Dan ini desainnya juga dari Switzerland ya, buatan Switzerland. Satu pack ini isinya dua. Ini dia ya. Sikat, kalau sikat gigi itu jangan ditekan terlalu keras, tapi di agak soft aja dikit ya. Ini dia ya. Ujungnya itu diperbentuk bulat ya, jadi dia tidak menyakitkan sikat gigi kita ya. Di sini dia ya, 5460, wow, tinggi sekali. Oke guys, demikian review dari kami Runatech mengenai sikat gigi Curaprox edisi Sakura. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menonton video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar sikat gigi Curaprox edisi Sakura ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Ya, guys.